Oke guys, jadi di sini gua nemu game yang mirip banget sama game GTA 5 guys. Apa nama gamenya? Tapi sebelumnya kalian bisa klik dulu tombol subscribe dan like-nya guys ya, karena klik tombol itu gratis, nggak ada bayar sedikit pun guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Nah, oke guys, jadi ini dia gamenya guys ya. Nama gamenya itu Los Angeles Cry. Mungkin sebagian dari kalian udah banyak yang tahu lah guys ya game ini. Soalnya nih game udah lama, lumayan lama rilis di Play Store guys ya. Nah, di sini gua mau review. Kita review dari pengaturan aja kali ya. Kita review dari pengaturan. Nah, di sini di menu game kalian bisa atur populasi. Populasi ini kayak tingkat keramaian di kota kalian, guys ya. Nah, di sini gua atur di menengah aja. Teriakan pemain bisa kalian on off, I'm slow mo, banyak guys ya. Nah, di sini kita pergi ke kontrol. Oh, kontrolnya cuman gini, guys ya. Gak bisa diubah-ubah gitu letak dari persisi apalah itu, guys. Guys ya, pokoknya nggak bisa diubah-ubah. Nah, kita ke video. Nah, di sini kayak kualitas grafis bisa kalian ubah-ubah, guys. Jarak bayangan, jarak render, resolusi. Nah, di sini gua kagak mau ubah-ubah, guys ya. Ntar kenapa ngedampa? Kita pakai dari bawaan aja. Nah, di sini audio. Audio bisa kalian ubah-ubah di sini. Dan ya, mungkin gitu aja dari menu pengaturan yang ini. Jadi ini dia di dalam in game game Los Angeles Crime guys ya. Ada efek motion blurnya bagus juga guys ya. Hari, oh terang banget anjay. Terang banget, terang banget. Kita tempat gelap dikit guys ya. Sakit mata anjay. Nah, di sini kalau kalian mau lompat kalian klik dua kali tombol sprint guys. Tuh, kayak gitu guys ya. Kalau mau jongkok kalian klik tombol jongkok. Oke, gitu aja. Di sini kalian juga bisa itu spawn mobil guys. Kalau kalian mau spawn mobil, caranya itu kalian pencet tombol yang ada gambar HP di sebelah kanan pojok bawah guys ya. Lalu klik kontak. Kalian klik mekanik dan tunggu. Nah, di sini sebelah kiri ini kalian pilih sendiri mobilnya mau mobil apa, kalian klik nanti guys ya. Nah, di sini terserah mobil apa guys ya. Nah, itu dia guys mobilnya, langsung kita naikin guys. Sekui. Tapi tadi yang setahu gua mainin guys ya, cara naik mobil ini gimana ya, ngendalinya agak susah guys, kayak kontrolnya itu licin banget gitu. Nah, jadi Tokyo Drift nih. Tuh kan licin banget anjir. Jadi agak susah cuy. Oke guys, mungkin itu aja guys, kita turun guys. Soalnya agak susah, males juga gua guys. Nah, di sini kalau kalian mau pakai senjata, di sini kalau kalian ninju tangan kosong itu gak bisa guys. Saya gak tahu kenapa. Nah, jadi kalian kalau mau ngebunuh orang atau ngerusuhin orang gitu guys ya, kalian klik gambar tangan orang di pojok kanan atas, kalian pilih senjata dulu guys. Nah, di sini pun senjatanya nggak bisa langsung tembak guys, harus kalian keker dulu guys ya. Caranya itu kalian klik ini icon untuk menargetkan ini guys, lalu kalian tembak. Itu mati satu. Itu mobil kenapa anjir, ngebug kah? Anjir, kenapa tuh mobil cuy? Nah, guys, GG bang, ibumu pasti bangga bang. Grafiknya gila guys, grafiknya gila sih sumpah. Guys, mungkin sekian dulu review game Los Angeles Crime dari gua. Buat kalian yang mau download, langsung aja kalian ke Play Store. Ataupun kalian juga bisa download melalui link di deskripsi yang. Nah, di sini
Ya, sekian dulu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Oke, makasih guys. See you next video guys.